sebenarnya kan kalau imunisasi pada anak berhasil sehingga tidak ada anak-anak yang terkena difteri, tidak ada yang menularkan, maka orang dewasanya juga aman. Meskipun begitu, orang dewasa tetap kita anjurkan untuk suntik ulangan difteri itu 10 tahun sekali. Jadi kalau dia sudah selesai dengan anak, lalu dia berumur 19 tahun, sudah lebih dari 18, 10 tahun sekali baru diulang. Itu kenapa? Untuk menjaga supaya kekebalannya ada terus. Nah kalau sudah 10 tahun, kekebalannya sudah mulai habis, suntik lagi, tetap tinggi. Sehingga kalau masuk kuman difteri ke badannya, maka dia ada kekebalan sehingga dia bisa mencegah supaya tidak jadi penyakit. Jadi makanya dalam keluarga yang ada penyakitnya, anaknya yang sakit harus segera masuk rumah sakit, diisolasi, keluarganya juga dapat pencegahan suntikan.